Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran matematika kelas 8 semester genap materi teorema Pitagoras. Soal teorema Pitagoras. Pilihan ganda 1. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ sama dengan dua. Diketahui kelompok tiga bilangan berikut. I 3, 4, 5. I 2, 5, 13, 14. I 3, 7, 24, 25. I 4, 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan tripel Pitagoras adalah nomor 3. I 3 cm, 5 cm, 6 cm. I 2, 5 cm, 12 cm, 13 cm. I 3, 16 cm, 24 cm, 32 cm. I 4, 20 cm, 30 cm, 34 cm. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh nomor 4. Diketahui suatu layang-layang berkoordinat di titik K, negatif 5,0. L 0,12, M 16,0, dan N 0,-12. Keliling layang-layang KLMN adalah nomor 6. Jika segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi siku-sikunya 4 dm dan 6 dm, maka panjang hipotenusanya dari segitiga PQR adalah nomor 6. Di antara ukuran panjang sisi segitiga berikut, manakah yang membentuk segitiga siku-siku? Nomor 7. Suatu segitiga siku-siku memiliki panjang hipotenusa 17 cm dan panjang salah satu sisi tegaknya adalah 15 cm. Panjang sisi tegak lainnya adalah 8. Panjang hipotenusa dan tinggi suatu segitiga siku-siku berturut-turut 25 cm dan 24 cm. Keliling segitiga tersebut. Nomor 9. Panjang sisi siku-siku suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah 4A cm dan 3A cm. Jika panjang sisi hipotenusanya adalah 70 cm, keliling segitiga tersebut adalah 10. Sebuah kapal berlayar ke arah utara sejauh 11 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah barat dan berlayar sejauh 9 km. Jarak kapal dari titik awal keberangkatan ke titik akhir adalah 11. Luas trapesium pada gambar di samping adalah 11. Kubus KLMN PQRS di samping memiliki panjang rusuk 13 cm. Panjang KM adalah 13. Nilai X yang memenuhi gambar di samping adalah 14. Luas daerah yang diarsir dari gambar di samping adalah 14. Perhatikan limas TABCD di samping. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan panjang TO sama dengan 24 cm. Panjang TE adalah 16. Panjang sisi AB pada gambar di samping adalah 17. Panjang sisi PR pada gambar berikut adalah 18. Perhatikan gambar jajar genjang ABCD berikut. Luas jajar genjang ABCD adalah 18. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.